Saya mengerti segala-galanya gitu. Padahal di bawah itu, di rakyat itu mesti kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang kita hormati, kita sayangi, semua teman-teman media yang ada di sini, terima kasih. Yang kita banggakan Ketua Umum PAN Bapak Ibrahim Bin Hasan, yang kita semua banggakan dan cintai teman-teman Bruspot yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita dalam keadaan sehat semua di tengah kesibukan teman-teman khususnya Bruspot yang pagi, siang, malam selalu ada di dapil. Tadi di Indonesia juga kita baru pulang dari dapil, Abang Komar juga di dapil, Mas Eko di dapil terus, Uya-Uya apalagi satu hari bisa 12 titik. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, dan acara hari ini sesuai dengan temanya adalah pernikahan. Nanti poin-poinnya akan disampaikan oleh Ketua Umum. Intinya di akad nikah kali ini kita ingin 14 Februari nanti diramaikan dengan politik yang gembira, politik yang membahagiakan, sehingga masyarakat di Indonesia bisa mengikuti pemilu dengan bahagia. Mungkin sedikit itu teasernya dari saya, Ulan. Nanti teman-teman media setelah ini bisa langsung nonton di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Partai Amanat Nasional, @amanat.nasional, dan juga @bluespotofficial. Bisa langsung nonton. Nanti ada surprise, ada kejutan dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kita langsung sambutan yang kedua dari mempelai Eko Hendro Purnomo. Hai, mempelai. Alhamdulillah, mempelai prianya sudah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Yang pertama adalah saya sangat surprise sekali karena apa? Video yang sebenarnya buat medsos, ya, video yang ditayangkan ini sebenarnya buat medsos gitu ya, baik pernikahan maupun juga cerita tentang perdukunan gitu ya, tiba-tiba diapresiasi oleh teman-teman semuanya, oleh penonton TikTok, Instagram dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau kita sepakat bahwa ini harus diinfokan lebih luas lagi. Nah, seperti apa videonya dan sebagainya mungkin nanti bisa dilihat. Dan alhamdulillah kita ingin membuat sesuatu selalu adalah yang pionir. Kayak kemarin juga kita bikin video klip ya, lagu Pan-Pan-Pan. Saat semua orang membuat video iklan politik ada yang serius, kita yang mengembirakan, kita joget-joget. Akhirnya sampai Bapak Presiden pun juga bikin yang joget-joget gitu. Yang ini juga kita bikin yang beda lagi ya, yang under banget, merakyat banget, dan gak serius-serius banget, tapi diapresiasi juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi pionir, dan mudah-mudahan bisa diikutin oleh teman-teman semuanya. Jadi buat saya, terima kasih iklan-iklan PAN diapresiasi oleh semua masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengar sambutan dari Ketua Umum PAN, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Artis ini respon, saudara punya cara berbeda yang kadang-kadang memang di luar alat yang biasa-biasa. Tetapi itu mendapat respon yang menarik dari publik gitu. Nah, pagi ini tentu yang pertama terima kasih untuk media hadir di sini. Mereka juga mengundang, menyampaikan dengan cara-cara yang kreatif. Yang kreatif. Kadang-kadang sekali lagi, buat politisi seperti saya ini yang sudah gaek itu, kadang-kadang aneh, tapi dampaknya luar biasa. Jadi saya dukung terus buat teman-teman di sport. Cara menyampaikan berbagai ke tempat-tempat, akad. Akad ini saya sudah sampaikan di mana-mana sebetulnya.
Tapi intinya Partai Amanat Nasional itu partai yang terdepan mendukung Pak Jokowi, mendukung keberlanjutan, mendukung program-programnya Pak Jokowi. Kita komitmennya kuat sekali. Oleh karena itu saya sudah sampaikan di mana-mana. Nah, teman-teman Blue Support punya cara, diberi judul dengan cara yang mudah, mak-mak, ibu-ibu, rakyat bisa mengerti, disebut akad. Jadi akad PAN terhadap keberlanjutan seperti hilirisasi, ya, kita punya komitmen kuat untuk melanjutkan ini programnya Pak Jokowi. Pengembangan pariwisata seperti Labuan Bajo, kemudian Lombok ya dengan motor GP-nya, Labuan Bajo akan menjadi pusat destinasi wisata. Ini tuh kita komitmen untuk melanjutkan IKN ya. 2045 saudara bayangkan nanti Jakarta ini 70 juta sama Jabodetabek. Kayak apa coba? Saya kemarin pergi ke Demak, pergi ke Jepara ya, pergi ke Kudus. Itu kalau sore banjir rob, air laut naik karena kota Semarang dan sebagian itu liberda dari pemerintah. Begitu juga kalau sore ke Jakarta. Oleh karena itu komitmen akan kami untuk melanjutkan IKN, beli IKN itu. Juga program-program Pak Jokowi lainnya terhadap masyarakat yang kurang mampu. Akibat kenaikan harga, Pak Jokowi membuat apa yang disebut dengan BLT El Nino, 400.000 per kakak. Kita akan lanjutkan, ya, kalau memang diperlukan, ditambah. Bansos dan lain-lain, itu kita akan lanjutkan. Apalagi misalnya dana abadi untuk santri, untuk pondok pesantren, ya, itu kita ingin tingkatkan. Beasiswa untuk anak-anak kita yang kuliah ini kita punya program untuk kita lanjutkan. Ya, pendek kata kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Pendek kata segala program Pak Jokowi depan bahasanya teman-teman Luskot itu akad berjanji untuk berjanji memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan bahkan menambah dan juga memperbaiki kalau ada yang sempurna. Kira-kira itulah pagi ini yang disebut dengan akad. Ya, dalam bahasanya teman-teman akad nikah dan lain-lain itu. Akad itu komitmen kuat untuk keberlanjutan PAN yang paling depan melanjutkan komitmen untuk apa yang sudah dilakukan pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira itu intinya. Terima kasih. Kalau ada mau nanya 1-2 boleh. Saya terima kasih sekali lagi teman-teman ini sudah dandan rapi ini. Kita joget ya, joget itu saya dihabis di kata-kata ini pan partai joget mana itu, konsepnya mana itu dan sebagainya. Ternyata joget menjadi trending topic dan semua orang ikut ya. Pan selalu di pan biasanya, selalu di pan karena kita punya banyak teman-teman yang kreatif seperti Eko Patrio, Sintani dan lain-lain. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau tujuan sebelum tanya jawab, simbolis ada yang perlu diresmikan dong, silakan. Melanjutkan dengan cara blue spot. 3, 2, 1 Akan kita ijab kabul Partai Amanat Nasional dan besok melanjutkan komitmen atau akad kuat untuk melanjutkan program-program Indonesia Maju pemerintahan Pak Jokowi. Melanjutkan, menambah, dan menyempurnakan. Saya kira demikian. Ada foto bareng dikit. Kasih-kasih yang di sini.
2, 1. Kita politisi, apalagi kalau sudah senior, itu kan merasa mengerti segala-galanya. Gitu. Padahal di bawah itu, di rakyat itu, mesti kita sampaikan komunikasi yang ringan, zaman sekarang ya, yang ringan, yang mudah, dan yang menyenangkan. Publik sudah tidak tertarik sekarang itu retorika-retorika yang seperti panjang ya, kadang-kadang bahasa-bahasa yang sudah mengerti, apalagi kalau sampai marah-marah gitu. Zamannya zaman TikTok kan, orang suka tuh yang ringan, menyampaikan pesan, tetapi yang gembira, yang simple dan mudah dimengerti. Dan itu luar biasa. Saya itu misalnya bisa dampaknya itu yang menonton itu bisa puluhan juta. Dan sementara yang normatif, yang kita anggap bagus ya, itu biasanya nggak ada yang nonton. Memang ini ada pergeseran cara-cara komunikasi yang baru. Nah, saya ini kan masih old style, masih zaman yang lama. Contoh misalnya memberikan pesan-pesan dengan cara Pak Capres kita ikut gemoy misalnya, itu kan luar biasa, cara-cara yang ringan ya. Dengan cara itu orang membantah kalau misalnya Capres kami itu pemarah. Kalau tegas ya gitu. Jadi itu kira-kira caranya berbeda 2019 apalagi 2014 dengan hari ini berbeda. Mungkin yang akan datang juga akan jauh lebih beda lagi ya. Komunikasi dengan publik. Saya kira itu.